أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وما استن بسنته ومن جهد بجهاده إلى يوم الدين أما بعد. Yang dihormati lagi dikasihi pengurusi surau Taman Pandan Mewah, seluruh ahli-ahli jawatankuasa pengurusan surau, tuan-tuan imam, bilal-bilal, para asatizah, tuan-tuan guru, seterusnya muslimin muslimat, hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-kakak, abang-abang yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi kita dipanjangkan umur, diberi kesihatan tubuh badan untuk kita melangkah ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala yang mulia ini pada malam yang berbahagia ini, untuk kita sama-sama menunaikan kefarduan solat secara berjemaah, kemudian kita dapat duduk sekejap mengambil ibrah, pengajaran-pengajaran daripada firman-firman Allah Subhanahu wa taala, sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nukilan kalam-kalam para ulama, insya-Allah mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, kita sambung lagi pengajian kita dalam membahaskan kitab Asyratus Saah, tanda-tanda hari kiamat. Masih lagi kita mengupas ataupun membahaskan pada tajuk tanda-tanda kecil hari kiamat, di mana pada pertemuan kita yang lalu kita dah bincang dan kita dah sebut salah satu lagi tanda kecil hari kiamat ialah munculnya pendusta-pendusta yang mengaku diri mereka Nabi, yang mengaku diri mereka utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bagi tahu tidak akan berlaku hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah munculnya 30 dajjalun kadzabun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Mereka-mereka yang dipanggil sebagai dajjal-dajjal, pendusta-pendusta yang mengaku diri mereka Nabi, sedangkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ini adalah khatimun nabiyyin atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku ini adalah penutup bagi segala nabi, segala rasul utusan Allah. Jadi kita dah cerita juga tanda-tanda kecil hari kiamat ni dalam bab mereka yang muncul, golongan-golongan yang mengaku nabi utusan Allah ini, bukan hanya sebab dia claim utusan Allah aja kita kira dia termasuk dalam 30 yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tu, tapi mereka-mereka yang mempunyai kesan yang besar terhadap akidah orang Islam, ramai pengikutnya. Dan kalau kita keluarkan mereka-mereka daripada syarat-syarat yang ada pengaruh besar, terkenal, ramai pengikut dan membawa impak yang besar, menyesatkan akidah-akidah umat Islam pada hari ini, maka sehingga hari ini belum sampai lagi 30 kalau kita bilang.
yang mana pendusta-pendusta mereka-mereka yang mengaku Nabi ini bukan berlaku pada zaman setelah Nabi SAW wafat, tapi setelah sejarah telah mencatatkan, sejarah telah menunjukkan pada kita, belum pun Nabi SAW wafat lagi dah ada orang yang mengaku diri dia Nabi. Kemudian kita bicara juga pada minggu yang lalu, pada pertemuan kita yang lalu, bagaimana dajjalun kazzabun, dajjal-dajjal pendusta ini, Nabi kata penutup para pendusta ni ada penutup juga. Kalau para Nabi, penutup para Nabi ni Nabi Muhammad SAW, kalau pendusta-pendusta, dajjal-dajjal, penipu yang mengaku Nabi ini, Nabi kata ada khatimun nabiyin juga pada pada golongan mereka ni. Siapa dia? Penutup pada pendusta-pendusta ini, Nabi kata, iaitulah Dajjal Al-A'war, Dajjal yang buta mata sebelah. Siapa lagi? Dajjal yang besar tu lah, yang membawa, merosakkan akidah umat Islam, yang munculnya merosakkan manusia, menghancurkan manusia, memporak-perandakan manusia, yang mana akan muncul pada dekat sangat nak hari kiamat dah, nak nak berakhir dah umur dunia ini. Wallahu'alam, tak tahu bila munculnya penutup segala pendusta ini muncul. Boleh jadi esok, boleh jadi lusa, kita tak tahu. Tapi Nabi kata pendusta-pendusta ini, 30 ini akan diakhiri dengan Ad-Dajjal Al-A'war, kata Nabi SAW dalam hadis, iaitu Dajjal yang buta sebelah mata, iaitu Dajjal yang besar tu lah, Dajjal yang Nabi SAW selalu peringatkan kepada umat dia supaya berhati-hati, berwaspada. Kena antara amalan yang kita diajar oleh Nabi SAW untuk menghindari diri kita daripada fitnah Dajjal ialah dengan kita membaca surah Al-Kahfi pada setiap malam Jumaat ataupun hari Jumaat. Jangan tinggalkan hari Jumaat kita berlalu tanpa kita membaca surah Al-Kahfi. Sebab Nabi SAW sungguh-sungguh minta kita supaya kita berlindung daripada fitnah Dajjal. Hinggakan ada dalam satu hadis, Nabi pernah bagi tahu, kalau kamu sempat hidup pada zaman Dajjal tu muncul, janganlah kamu berani-berani nak pergi konfront depan dia. Jangan kamu berani-berani nak pergi berhadapan, bersemuka dengan Dajjal ni. Kononnya kamu rasa iman kamu kuat. Nabi kata tak akan ada orang selamat dengan Dajjal. Orang yang rasa dia semayang banyak dah, dahi hitam dah, banyak sujud, semayang sunat banyak dah, puasa banyak dah, aku rasa aku boleh lawan Dajjal ni, nak berhujah, nak debat, nak pergi bunuh Dajjal. Nabi kata jangan. Kalau kamu sempat hidup pada zaman Dajjal, larilah. Kalau kamu ada isteri, anak isteri, ikat anak isteri kamu di tiang-tiang masjid. Jangan bawa mereka, jangan selisih, jangan bersemuka dengan Dajjal ni. Punya hebat kerosakan yang Dajjal ni bawa, sampaikan Nabi larang kita untuk kita berhadap dengan Dajjal ni. Kalau boleh lari ke hutan, lari ke hutan. Kalau boleh lari ke gua, masuk gua. Kalau boleh, jangan kamu sesekali pergi berhadap dengan Dajjal ini, kerana fitnah kerosakan yang dia bawa cukup-cukup hebat dan cukup-cukup besar. Jangan main-main tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah Allah sekalian. Jangan ingat kita rasa kita handai dah, oh aku boleh nak pergi bunuh Dajjal ni. Jangan. Nabi kata jangan kita berani-berani. Kerana orang yang rasa kuat iman dia, Nabi kata pergi jumpa Dajjal ni, terus dia menjadi kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jadi pengikut Dajjal. Jadi sebab itu buatlah, persiaplah diri kita dengan apa-apa persiapan untuk minta perlindungan diri daripada fitnah Dajjal, kerosakan Dajjal. Antaranya itulah baca Kahfi setiap hari Jumaat. Jangan biarkan hari kita berlalu tanpa kita baca Kahfi setiap hari Jumaat. Tu sebagai persiapan kita nak berjumpa Dajjal lah, mengelakkan diri kita daripada berjumpa Dajjal. Antara pelindung kita daripada nak mengelakkan fitnah Dajjal. Pelindung ni tuan-tuan dan puan-puan, takkan bila Dajjal muncul baru kita nak angkat perisai pelindung. Kita kalau kita nak bina satu perlindungan, tempat perlindungan, katakanlah kita nak buat kubu pertahanan, takkan bila musuh serang baru kita nak start bina kubu. Mestilah kita
bina kubur itu sebelum musuh datang menyerang. Jadi sebelum Dajjal muncul, waktu inilah kita kena persiapkan kubur kita, perisai kita. Takkan bila Dajjal muncul barulah terhigih-higih nak selak mana muka surat Al-Kahfi. Tak ada gunalah tuan. Sama juga dengan ayat-ayat ruqyah, ayat-ayat pelindung ataupun zikir pagi petang, itu juga antara pelindungan-pelindungan untuk diri kita. Takkan bila kita dah kena histeria, dah kena rasuk baru nak amalkan, memang tak jadilah. Sepatutnya ayat-ayat pelindung itu kita amalkan hari demi hari, baca hari demi hari supaya kita punya perisai itu kuat, kukuh. Bila diserang, tak lut. Itu cara sebenar mengamalkan ayat-ayat ruqyah ataupun zikir-zikir pagi dan malam, zikir-zikir pagi dan petang, maksurat. Itu semua untuk perlindungan diri kita. Bukan waktu kita dah kena serang, kita dah kena attack, barulah kita nak mengamalkan. Tak ada gunalah. Nama lagi ayat pelindung. Antara lain Nabi SAW ajar kita untuk kita lindung daripada fitnah Dajjal ini sewaktu tahiyat kita. Dah habis baca tahiyat, fil alamina innaka hamidum majid, Nabi ajar satu doa, Allahumma inni a'udhu bika min azabin nar wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Itu juga Nabi SAW ajar doa sebelum kita bagi salam, lepas habis baca tahiyat. Kena belajarlah untuk kita melindungkan diri kita daripada fitnah Dajjal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita semua malam ini dan seluruh umat Islam daripada terkesan dengan fitnah kerosakan yang dibawa oleh Dajjal. Jadi itu antara perkara-perkara yang kita bahaskan pada topik lalu, iaitu salah satu tanda kecil hari kiamat munculnya pendusta-pendusta, mereka-mereka yang mengaku Nabi sehingga sebelum Dajjalnya muncul. Bilangannya sebanyak 30 orang, dan kita sentuh juga daripada 30 orang itu Nabi kata ada 4 orang daripadanya perempuan. Ada juga Nabi yang mengaku dia itu Nabi di kalangan perempuan. Kita di Malaysia ni ada Rasul juga kan, Rasul Melayu hari itu kan, daripada tahun saya ingat 1989, tak silap, daripada carian saya Rasul Kahar tu kan. Tapi itu tak ramai pengikutnya, saya tengok dalam laporan-laporan katanya belas-belas, puluh-puluh saja. Ayah Pin lagi ramai. Ayah Pin tu tapi dia tak mengaku Tuhan, dia tak mengaku Nabi lah, dia mengaku Tuhan. Upgrade lagi. Yang tu 20,000, 30,000. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita perhati ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran menyeleweng ni kan, kita tengok kenapa mereka ni ada pengikut. Maksudnya bukan nak cerita sebab apa mereka ada pengikut. Bila kita tengok mereka ini ada sampai ratus ribu, ratus-ratus pengikut, ribu-ribu pengikut, sampai ada ratus ribu pengikut. Sepatutnya bila kita tengok begitu, kita ni mestilah bangkit kesedaran pada kita. Kalau orang ratus-ratus, puluh-puluh, ribu-ribu boleh nak ikut yang sesat, yang kita belajar yang betul ni, kenapa kita tak nak sampaikan pada orang? Sepatutnya kita rasa cemburu dengan tokoh-tokoh ajaran sesat ni. Bukan cemburu sebab apa? Sebab mereka berani nak sampaikan, mempengaruhkan orang supaya orang jadi sesat sehingga puluh-puluh, ratus-ratus, ribu-ribu. Kita ni yang kita tahu, kita belajar agama, kita belajar yang betul-betul, kita belajar berteraskan di atas jalan yang lurus ni, kenapa kita ni tak nak buat kerja dakwah? Kenapa kita ni tak nak sampaikan apa yang kita belajar, apa yang kita faham? Kenapa kita ni takut nak bagi tahu orang benda tu salah, benda tu betul? Bahkan minta maaf cakap dalam rumah kita sendiri pun kita tak mampu lagi. Anak kalau keluar, misal kata tak tutup aurat ataupun tak sempurna auratnya, kita rasa berat nak cakap. Sedangkan kita tahu benda tu salah. Tapi kalau kita tengok mereka-mereka yang telah menyeleweng daripada jalan agama ini, mereka tidak segan silu, bahkan boleh membina pengikut sehingga ratusan ribu. Takkanlah kita ini yang berada di atas kejalan kebenaran ini rasa segan, rasa malu, rasa berat mulut untuk menyampaikan kebenaran? Jadi hari ini pakat-pakat kita beringat,
timbulkan semangat untuk kita berdakwah. Masing-masing pada kita ni bertanggungjawab menyampaikan dakwah, menyampaikan kebenaran. Kalau yang sesat pun mereka boleh menyampaikan kesesatan sehingga boleh membina pengikut beratus ribu, kenapa kita ni rasa berat mulut nak menyampaikan kebenaran? Sedangkan kita buat tu benda di atas kebenaran. Jadi satu benda untuk kita renung dan fikirkan. Saya pernah tengok dalam duk cari-cari cerita pasal Rasul Kaha ni, ada seorang pengikut dia pernah cerita. Dia kata, macam mana ikut Rasul Kaha ni? Dia kata, saya, dia kata, pernah ikut Rasul Kaha ni sampai satu majlis, dia kata, pakai jaket masing-masing. Ha, sudah, kenapa apa pula pakai jaket? Dia kata, pakcik ni kata, saya ni kena pakai jaket, lepas tu kami bantai teko ganja. Ha, bantai teko ganja. Lepas tu tiba-tiba kami berada di Gunung Everest. Sudah bantai teko ganja, mana tak sampai Everest dah. Ha, betul? Jadi nak cerita, macam-macam mereka yang aliran yang menyeleweng ini boleh sampaikan tanpa segan silu, suruh ajak orang mencari pengikut, mencari pengaruh. Kenapa kita yang belajar agama, datang kuliah, tak boleh berat mulut rasa nak sampaikan tentang cerita-cerita tentang kebenaran? Sedangkan itu satu tuntutan kepada kita sebagai umat Islam, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ini kita sambung lagi antara tanda-tanda kecil hari kiamat yang seterusnya, seperti mana yang telah dinukilkan oleh Syekh Yusuf Wabil hafizahullah. Tanda kecil yang ke-8 yang seterusnya ialah intisharul amn, berleluasanya keamanan, luasnya keamanan. Maknanya sudah, dunia ini sudah aman daripada sebarang kezaliman. Dunia ini sudah aman daripada sebarang ketidakadilan. Dunia ini sudah aman daripada sebarang kejahatan. Bila dah aman dunia ini, maka itulah salah satu tanda daripada tanda hari kiamat. Kita tengok apa Syekh sebut di sini. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la taqumu as-sa'atu hatta yasiru ar-rakibu bainal 'Iraq wa Makkah la yakhafu illa dalal at-tariq. Tidak akan berlaku hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah seorang itu dia berjalan di antara Iraq ke Mekah, tidak ada satu pun yang menakutinya, yang dibimbanginya, melainkan dia bimbang sesat jalan. Nabi bagi tahu dalam hadis ini, kiamat itu tidak akan berlaku sehinggalah keamanan itu benar-benar aman dunia ini. Punyalah aman dunia ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hinggakan seseorang itu bila dia nak bermusafir daripada Iraq berjalan hingga ke Madinah, hingga ke Mekah, daripada Iraq hingga ke Mekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada satu pun dia risau melainkan dia risau sesat jalan. Maknanya sudah berlaku keamanan yang sangat aman pada ketika sebelum berlakunya hari kiamat. Ulama-ulama berbeza pendapat, ada yang kata dah berlaku tanda kecil ini, ada yang kata belum berlaku. Sebab pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaman tidak ada kereta, zaman tidak ada aeroplane, zaman tidak ada kenderaan-kenderaan selain daripada berjalan kaki ataupun naik haiwan tunggangan seperti unta atau kuda. Jadi pada zaman tersebut masih tidak aman, pada zaman Nabi, pada zaman Arab terdahulu. Kerana apa? Kerana ada orang-orang yang tunggu di tengah padang pasir ini, dipanggil sebagai lanun, padang pasir. Jangan ingat lanun ni ada di laut saja, di padang pasir pun ada lanun juga. Mereka tunggu saja nampak orang tu, boleh makan dia ni, berjalan seorang-seorang, musafir seorang-seorang. Kena rompak, kena ambil barangnya. Nasib baik hiduplah, tak bernasib baik kena bunuh waktu tu juga. Lanun merompak orang di tengah jalan, tidak ada keamanan.
Sebab itu pada zaman itu Nabi SAW larang kalau bermusafir seorang-seorang. Kena bermusafir berteman. Kena bermusafir berteman. Bahkan hari ini pun walaupun kita rasa kita selamat, bermusafir ni moleknya Nabi SAW ajar supaya berteman. Jangan kita musafir seorang-seorang, tak elok. Jadi Nabi SAW bagi tahu hadis ini dalam keadaan waktu itu masih belum selamat. Orang yang nak daripada Iraq nak pergi Mekah seorang diri tanpa dia risau apa-apa, melainkan dia risau sesat jalan saja. Maknanya keamanan dah sangat aman dunia pada waktu itu. Jadi ada ulama kata dah berlaku dah zaman ni. Dah berlaku zaman ni orang kalau daripada Iraq dia nak pergi buat haji di Mekah. Senang ke? Ambil tiket flight jalan. Ataupun kalau dia nak berbasikal, misal kata kan, macam orang kita banyak ada buat berbasikal, bermotosikal ke Mekah, dia lalu jalan darat. Okey, selamat je, aman je. Bahkan ada saya tengok dalam internet di YouTube, ada orang buat berjalan daripada Mekah ke Madinah, daripada Madinah ke Mekah, berjalan kaki lalu pada pasir tu. Alhamdulillah selamat. Tak ada dah mereka-mereka yang menunggu yang disebut sebagai lanun padang pasir, tak ada dah. Kerana telah tersebarnya keamanan. Dah aman perjalanan tersebut. Ada yang sebut inilah yang menyebut, inilah yang dimaksudkan. Boleh jadi inilah yang dimaksudkan keamanan yang Nabi SAW maksudkan sebelum berlaku hari kiamat. Tanda kecil hari kiamat. Ada yang kata yang kita akan sebut selepas pada ini bukan yang yang waktu sekarang ini, tetapi yang waktu setelah mana Imam Mahdi dan munculnya Nabi Isa alaihissalam turun daripada langit membunuh Dajjal, dan waktu itu Islam memerintah dunia sehingga berlaku aman seaman-amannya dunia, sampai orang nak pergi mana-mana pun tak risau kena rompak. Yang tu pun ada juga pendapat para ulama kata yang itulah yang dimaksudkan Nabi sebagai tanda kecil hari kiamat. Dan ini kata Syekh lagi, dan ini telah berlaku pada zaman sahabat radhiyallahu anhu, ketika mana Islam sedang memerintah dan negara-negara mendapat keadilan setelah mana orang-orang Islam membuka negara-negara mereka. Ini telah berlaku. Ini pendapat yang pertama lah. Zaman umat Islam memerintah dunia, membuka negara-negara, mengajak orang kembali kepada Islam, tunduk pada sistem pemerintahan Islam sehingga berlaku keamanan seaman-amannya, maka tidak risau lagi orang yang daripada Iraq nak pergi ke Mekah tanpa ada kerisauan melainkan mereka risau salah jalan semata-mata. Telah berlaku. Punya adilnya pemerintahan Islam, punya adilnya sistem yang menguasai dunia pada waktu itu sehingga boleh menyebabkan tidak ada lagi orang yang merompak, tidak ada lagi orang yang mencuri. Semuanya beradab dan bertamadun seperti mana manusia sepatutnya bertamadun. Tak ada lah. Jadi pada zaman tu memang sudah menjadi aman. Tidak seperti mana sebelum-sebelum ini orang takut. Kalau dia takut jalan ini, selain daripada haiwan-haiwan buas, yang paling dia takut ialah mereka-mereka yang dipanggil qat'ut tariq, qutta'ut tariq. Mereka yang memotong jalan. Maksudnya mereka duduk pada satu jalan tu tunggu mangsa. Mangsa sampai mereka rompak. Ni kalau buka dalam kitab-kitab fiqh, dalam kitab-kitab jenayah, antara hukuman untuk qutta'ut tariq ni, ada ulama kata mereka ini patutnya disalib. Punya dihina sedemikian rupa kerana merampas hak orang ramai, merampas hak manusia untuk berjalan daripada satu tempat ke satu tempat, sampai disalib, dibawa, dipusing ke seluruh negara yang nak jalankan hukuman tu. Itu antara hukuman kepada orang yang memotong jalan ataupun mereka yang dipanggil sebagai lanun,
lanun padang pasir. Ha, besar dosanya. Jadi itu itu yang berlaku, telah berlaku. Ada ulama kata telah pun berlaku. Boleh jadi telah pun berlaku. Kita sebut boleh jadi ni sebab tak ada orang manusia dekat atas dunia ini siapa pun boleh takyinkan, boleh khususkan benda yang berlaku inilah yang Nabi SAW bagi tahu pernah berlaku. Kita dah belajar kan awal-awal hari itu, setiap hadis-hadis yang akhir zaman kaedahnya dia semua adalah wahyu yang Nabi SAW sampaikan kepada kita daripada Allah. Allah bagi tahu pada Nabi, Nabi bagi tahu pada kita. Bila kita dengar, sikap kita pada nas-nas tentang cerita-cerita akhir zaman, tanda-tanda hari kiamat ini, kita imani benda itu akan berlaku. Cuma yang mana satu berlaku, tak ada siapa boleh sahkan. Tak ada siapa kata, ha inilah yang Nabi SAW beritahu. Tak ada siapa boleh sahkan. Sebab tak ada siapa dekat atas dunia ini, sekarang ini, selain daripada Rasulullah pada 1400 tahun dahulu, yang mendapat wahyu daripada Allah SWT. Nah, itu kaedah kita. Jadi sebab itu saya kata, boleh jadi ulama-ulama kata, peristiwa berleluasanya keamanan ini telah pun berlaku pada zaman Islam memerintah dunia suatu ketika dahulu. Bahkan sekarang lah, sekarang pun alhamdulillah orang daripada Iraq misal kata nak berjalan ke Mekah tu tidak ada masalah, dalam penuh keamanan. Kemudian dikuatkan lagi dengan hadis yang telah kami sertakan tadi, dengan hadis Adi radhiyallahu anhu, ketika mana dia berkata, ketika mana Nabi SAW bertanya kepadanya, wahai Adi, pernahkah engkau melihat Al-Hayrah? Nabi SAW satu hari dia tanya kepada sahabat yang bernama Adi, dia kata, wahai Adi, pernah tak kamu tengok satu tempat yang dinamakan Al-Hayrah? Al-Hayrah ni satu daerah di Iraq. Saya tengok tadi 1490 km lebih daripada Madinah. Ha. Berapa kali ganda? Saya tengok Perlis ke Johor pun, Perlis ke JB pun, ke hujung Malaysia, ke hujung Malaysia, dalam lebih kurang 800 ke 900 km. Tak sampai lagi Hayrah ke Madinah. Hayrah ke Madinah 1490 lebih km. Nabi tanya, pernah tak kamu tengok daerah yang dinamakan Al-Hayrah di Iraq? Nabi tanya pada Adi. Lalu apa jawab Adi? Aku menjawab, lam araha, tidak pernah aku melihatnya, tetapi aku pernah diceritakan tentangnya. Pernah ada orang mari cerita ke aku macam mana Hayrah ni, apa keadaan dia, apa yang ada di sana dan sebagainya. Adi berjawab pada Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, fa in talat bika hayatun latarabanna al-dha'inah tartahil min al-hayrah hatta tatuf bil ka'bah la takhaf illa Allah. Kata Nabi SAW, sekiranya panjang umur kamu wahai Adi, kamu akan melihat seorang perempuan yang berjalan daripada Al-Hayrah sehingga dia tawaf ke Kaabah, dia tidak takut sesuatu pun dalam perjalanannya itu melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata, Adi, kalau kamu panjang umur, kamu akan sampai pada satu keadaan seorang perempuan, perempuan bukan lelaki, bila dia tiba-tiba rasa nak pergi bermusafir, nak pergi buat haji daripada Iraq pergi ke Mekah, pergi ke Kaabah, dia boleh pergi dengan begitu saja tanpa dia rasa risau, tanpa dia rasa takut, melainkan dia takut hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Nabi kata akan sampai satu tempoh keamanan itu berleluasa sehingga seorang perempuan nak pergi bermusafir daripada Iraq ke Mekah pun boleh pergi tanpa ada masalah. Ha, ni antara hadis lain yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu peristiwa-peristiwa yang akan berlaku sebagai tanda kecil hari kiamat, sebelum berlakunya hari kiamat. Dan diceritakan akan berlakunya keamanan tersebut, wasayakunu dzalika, akan berlakunya keamanan tersebut pada zaman Al-Mahdi dan zaman Nabi Isa alaihi salat wassalam, ketika mana berleluasanya keadilan pada tempat yang tidak ada keadilan dan kezaliman. Ini salah satu lagi pendapat ulama
Berapa ulama kata, satu lagi boleh jadi yang dimaksudkan oleh hadis Nabi SAW berleluasanya keamanan ialah pada zaman, pada zaman Al-Mahdi dengan zaman Nabi Isa alaihissalatu wassalam, ketika mana Nabi Isa alaihissalatu wassalam turun nanti. Ha, jadi ada dua pendapat. Sebab kita kalau kita nak kata sekarang ni pun, kita tak berani juga nak kata kan. Ha? Dalam Malaysia ni pun tak selamat. Semalam dengar berita bunuh, kemarin dengar berita bunuh, ha? Minggu lepas dengar berita bunuh lagi. Bunuh, 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 bunuh saja. Dalam Malaysia pun dah rasa tak selamat dah sekarang. Macam mana kita nak kata inilah yang dimaksudkan dengan Nabi SAW? Dalam Malaysia pun kita dah rasa tak selamat. Dan penting untuk kita faham seperti mana yang disebut dalam kitab ini, bila nak berlaku keamanan tersebut, yang mana telah berlaku ketika mana Islam memerintah dunia. Islam memerintah dunia, maka berlaku keamanan, keadilan. Bahkan orang-orang bukan Islam pun dia cenderung, walaupun dia tak nak terima Islam sebagai agama dia, dia cenderung kepada sistem Islam. Kenapa? Kerana dia nampak sistem yang dibuat di dalam Islam, yang digariskan oleh syarak ini, memberi faedah dan manfaat sangat banyak kepada manusia. Bukti dekat dia tuan-tuan, kita tengok sistem perbankan kita. Dulu kita tak ada Islamik punya perbankan. Bila muncul sistem perbankan Islamik, ramai orang nak pergi pada sistem perbankan Islamik bila waktu awal-awal muncul. Sebab apa? Sebab mereka merasakan lebih untung ambil sistem perbankan Islamik, lebih tidak menzalimi, lebih dekat dengan nilai kemanusiaan berbanding dengan sistem konvensional. Lagi banyak untung mereka rasakan. Dan mereka percaya. Banyak kalau kita tengok sejarah-sejarah suatu Islam memerintah dulu di zaman Turki Utsmaniyah, bahkan satu cerita di Palestin, di Palestin. Saya tak pernah pergi lah, tapi saya dengar cerita daripada Ustaz Dr. Azhar, dia pernah pergi sana, dia cerita. Dia kata dekat Palestin ni, Masjid Al-Aqsa ni, kawasan Masjid Al-Aqsa tu ada macam-macam. Ada tempat ibadat orang Yahudi, ada masjid untuk orang Islam, dan ada gereja. Benda itu memang dah lama, sejak zaman Umar lagi. Zaman Umar bila mana dapat buka Palestin, punya adilnya pemerintahan Islam pada waktu itu, sampaikan gereja yang ada dekat dalam Masjid Al-Aqsa tu, dalam kawasan Masjid Al-Aqsa tu, mereka, pihak gereja tu boleh percaya kepada orang Islam untuk pegang kunci pintu gereja dia. Sejak zaman Umar diceritakan, sampai ke hari ni, hari ni, walaupun hari ni, dia kata masih orang Islam yang pegang pintu kunci gereja mereka. Sebab apa? Sebab kami percaya Islam. Ha. Apa tak pelik? Contoh hidup ada sampai ke hari ini. Zaman berzaman berketurunan, mereka lebih percaya kepada orang Islam untuk jaga kunci gereja mereka. Ha. Jadi takkan kita tak yakin lagi sebagai orang Islam yang sistem Islam lah yang paling selamat, sistem Islam lah yang paling adil, sistem Islam lah yang paling menguntungkan, yang paling mensejahterakan manusia-manusia di seluruh dunia. Itu satu benda yang kita kena faham. Banyak lagi kalau kita cerita sejarah kehebatan khilafah-khilafah Islam dahulu, zaman Turki Utsmaniyah, macam mana mereka boleh dapat sumber asas yang percuma. Mereka boleh dapat air percuma, mereka boleh dapat semua percuma, dan mereka tidak kurang pun sedikit pun hasil negara mereka. Bahkan tengok hari ini, sampai ke hari ini mereka menikmati keberkatan, kekayaan sampai ke hari ini. Tak rugi pun mengikut acuan yang dibawa oleh Islam menjaga kesejahteraan rakyat. Itu yang Islam ajar. Bukti hebatnya dunia pada zaman dahulu dengan sistem pemerintahan Islam.
Kemudian seterusnya disebut di sini ada satu lagi tanda kecil hari kiamat. Yang kesembilan ialah munculnya api di tanah Hijaz. Ha, munculnya api di tanah Hijaz. Ini salah satu juga daripada tanda-tanda kecil hari kiamat. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta takhruja naru min ardil Hijaz tudhi'u a'naqil ibil bi Busra." Kita bagi peluang untuk azan dahulu, kemudian kita sambung sikit lagi. Baik, tersambung sikit lagi. Kata Nabi SAW, seterusnya tanda kecil hari kiamat, "La taqumu sa'atu hatta takhruja narun min ardil Hijaz tudhi'u a'naqil ibili bi Busra." Kata Nabi SAW, tidak akan berlaku hari kiamat sehingga terbitnya api daripada tanah Hijaz, memancar cahayanya sehingga ketekuk tengkuk unta di Busra. Ini salah satu daripada tanda kecil hari kiamat.
Nabi kata tidak akan berlaku hari kiamat sehingga menyalanya api di tanah Hijaz. Tak ada sebab tiba-tiba menyala api. Dan api itu bukan kecil-kecil, api itu besar, sangat besar sehingga dia punya cahaya sampai ke tengkuk-tengkuk unta di Busra. Busra ni di mana? Busra ini di Syam. Syam tu sekarang dekat Syria. Bayangkan api muncul dekat tanah Hijaz berdekatan dengan Mekah Madinah. Tetapi dia punya besarnya api itu, cahayanya sampai ke Syam, sampai ke Syria. Beribu-ribu kilometer. Punya besar api macam mana tak tahu lah. Wallahu'alam. Sesungguhnya telah muncul. Dah keluar dah api ni tuan-tuan. Telah muncul api yang dimaksudkan ini pada pertengahan kurun ketujuh Hijrah. Pada tahun 654 Hijrah. 654 Hijrah dahulu dah muncul dah api ni. Dah muncul dah. Dan sesungguhnya api itu sangat besar sehingga terlalu banyak para ulama yang berada pada zaman tersebut menceritakan tentangnya dan menyifatkan tentang api tersebut. Tanah Hijaz maksudnya dekat kawasan Mekah Madinah. Kalau nak senang faham, Mekah Madinah tu Tanah Hijaz lah, dulu dipanggil Tanah Hijaz. Lepas daripada persepadanan negara-negara ni, dia masuk bawah Arab Saudi. Arab Saudi kebanyakannya dulu dipanggil Tanah Najd. Tapi lepas berlaku geopolitik dunia selepas Perang Dunia Kedua tu, dia dimasukkan di bawah Arab Saudi. Tapi nak ceritanya, dah muncul api ni di Tanah Hijaz. Kalau tuan-tuan perempuan pergi umrah lepas ni, nak pergi tengok, kalau katakan, saya pun tak pernah pergi. Walaupun dekat 6 tahun dekat sana, tak pernah pula teringat nak pergi sana. Tapi dia lebih kurang daripada Madinah tu, saya tengok tadi, dalam 192 kilometer daripada Madinah, jalan ke selatan. Maknanya Madinah di atas, ke selatan Madinah tu ada satu tempat namanya Rahab. Rahatul Al-Hirah. Al-Hirah. Tempat tu memang ada satu bukit kawah besar, dikatakan situlah api tu menyala. Macam gunung berapi, tapi dia kawah besar dan dikatakan api sangat tinggi, sangat besar. Dekat situ. Kalau tuan-tuan pergi umrah, kali ni nak merasa melawat tempat yang baru, boleh atur. Cari siapa-siapa yang pandai cakap Arab, bayar teksi sikit, pergi sana tengok. Nak naik ke sana tu pun memang kena panjat kawah bukit tu. Menyala api pada tahun 654 Hijrah. 654 Hijrah. Apinya sangat besar sehingga kan bila ulama-ulama bertanya kepada orang-orang Arab pada waktu itu, sehingga di Syam sana tanya, nampak tak api pada tarikh sekian-sekian-sekian? Dia kata, kami nampak. Di tengkuk-tengkuk unta tu nampak api yang menyala daripada tanah Hijaz tu sampai ke Syria. Allahu Akbar, tak tahu besar mana api dia tu. Dan kawasan situ memang tak ada penampatan lah, tak ada orang yang duduk dekat situ. Tak tahulah bahang dia rasa macam mana. Bahkan diceritakan orang-orang Mekah pun boleh nampak api tersebut. Boleh nampak. Kita hari ni kan, kita ada menara jam tu kan. Tinggi dah menara jam tu. Menara jam tu biasanya kalau masuk bulan baru, dia macam pancar satu cahaya laser ke langit. Itu pun orang Madinah tak boleh nampak lagi. Walaupun kedudukan Mekah tu, dia punya geografi dia di bukit-bukit, duduk di tinggi. Kemudian ada menara yang tinggi pula. Orang Madinah tak boleh nampak lagi. Tapi api yang menyala ini dikatakan sangat besar, sangat kuat, sangat tinggi, sampai orang Mekah boleh nampak. Orang Mekah boleh nampak. Dinukil dalam kitab-kitab para ulama zaman itu. Zaman 654 Hijrah. Zaman Imam Nawawi ada. Zaman Ibn Kathir ada. Zaman ulama-ulama emas. Semuanya menceritakan tentang api yang muncul ini. Maknanya dah muncul lah. Wallahu'alam, boleh jadi api yang tu boleh jadi lepas ni muncul pula. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Nabi tak beritahu berapa kali muncul. Jadi
Itu sudah berlakunya tanda kecil hari kiamat. Nabi dah beritahu dah, tak akan berlaku kiamat sehingga muncul api. Api dah muncul. Sekarang ni bila-bila boleh berlaku hari kiamat. Ha. Jadi itulah, saya tutuplah setakat itu. Banyak lagi dia punya syarah tu, kita baca pada pertemuan yang akan datang. Cuma sebagai pesangan dan peringatan untuk diri saya dan kita bersama, di akhir zaman ni yang kita tak tahu bila nak kiamat ni, boleh jadi esok, boleh jadi lusa, kita tak tahu. Perbanyakkan amalan. Antara yang saya nak peringatkan tuan-tuan dan puan-puan dan diri saya sendiri ialah baca Quran. Quran ni orang kita biasanya sekali baca dah khatam, tinggal terus lah. Buat majlis khatam pulau kuning, dah tak baca lah. Sedangkan Al-Quran itu untuk dibaca, untuk kita faham, untuk kita belajar ilmu-ilmu dalamnya. Tapi orang kita ni ingat Quran tu lepas baca muqaddam, lepas baca ikhra' muqaddam, lepas muqaddam Quran, lepas Quran khatam habis, tinggal. Biasanya masyarakat kita buat gitu. Tapi tidak, sebenarnya Quran ni kena baca. Dan bila kita banyak membaca Al-Quran dalam hari-hari kehidupan seharian kita, kita seolah-olah telah bersahabat dengan Quran tersebut. Kita bersama dengan Quran tersebut. Barulah Quran itu boleh menjadi sahabat kita setelah habis kehidupan kita dekat dunia ni. Masuk alam barzah, kubur, Quran ada. Nak dihitung, dihisap depan Allah, Quran ada, jadi lawyer. Jadi baru kita boleh bawa Quran ini sebagai kawan dan sahabat kita di hari sana nanti. Jadi cubalah, cuba dalam kalangan kita ini sekurang-kurangnya satu muka surat sehari, sekurang-kurangnya. Kalau boleh lebih, alhamdulillah. Kalau tak boleh, langsung tak pernah lagi kita buat. Setakat ni, sebelum ni banyak baca Quran bulan Ramadan saja. Cuba mulai pagi esok, lepas subuh ke, waktu duha ke, bila-bila, ambil sekejap waktu baca Quran. Cuba. Saya yakin siapa yang buat, kalau sebelum ni dia tak biasa menjadikan Quran itu sebagai rutin harian dia, baca pagi-pagi, kalau dia buat mula esok, dia akan dapat rasa ada perubahan dalam hidup dia pada waktu dia mula mengamalkan tersebut. Saya yakin. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, "Wa may ya'rid 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka." Siapa yang berpaling daripada peringatan-peringatanku. Quran ni peringatan-peringatanlah. "Fa inna lahu ma'ishatan dhanka." Maka dia akan mendapat kehidupan yang sempit. Boleh jadi hidup kita selama hari ini serabut. Boleh jadi hidup selama hari ini kita banyak benda-benda yang mengganggu fikiran dan kehidupan kita. Tapi kalau kita kembali bersahabat dengan Quran, Allah kata lapang hidup kita. Tak sempit hidup kita. Ada masalah saja, insya-Allah Allah bagi jalan keluar. Tak percaya, cuba amal. Esok lepas subuh ke, bila-bila ke, peruntukkan satu muka saja baca Quran sehari. Baca Quran. Ini sebagai persediaan kita di akhir zaman ini. Mudah-mudahan amalan-amalan seperti inilah yang akan menjadi teman kepada kita esok-esok sebelum kita masuk pada alam barzah, sebelum kita dihisap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati majlis kita pada malam ini. Minta maaf tuan-tuan dan puan di atas kelewatan sikit. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lana zunubana wa lawlidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma ikhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alayna ya Allah bisu'il khatimah. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.